Halo semua, kembali lagi sama aku. Udah lama aku gak bikin video kayak gini. Biasanya aku tuh videonya tentang masak-masak atau tentang aku jalan-jalan ya. Pokoknya mah judulnya ada In My Life. Kali ini aku bakalan beda lagi. Soalnya aku di sini bakalan ngerekomen kalian body care yang bagus banget ini menurut aku. Nah, ini aku punya 4 produk yang bakalan aku bahas kali ini. Maybell The Soulmate of Stardust, ini tuh warna kuning kayak gini. Gemes banget kan? Ini tuh warna pink. Terus ini juga kemasannya warna kuning kayak gini. Terus lagi di sini tuh bentukannya kayak es krim ya. Nah, pas sama aku dibuka, duh ini beneran wangi banget. Dan ini tuh pas dibuka ada satu lagi kayak gini yang harus dibuka lagi. Jadi biar aman gitu kan produknya. Nah, ini tuh dibuka deh kayak gini. Jadi ini tuh warna kuning kayak gini udah aku cobain, ini beneran wanginya nikmat banget. Aku suka banget sama yang ini karena ini yang bikin aku gak mau berpaling dulu ke lain hati. Soalnya ya ini tuh wangi-wangi vanila. Terus lagi ini kayak ada wangi buah-buahan apa gitu. Pokoknya mah ini tuh enak banget. Dan ini kalau misalkan dipakainya juga gak kasar gitu. Ini tuh body scrub yang bisa kalian pakai sebelum mandi. Jadi sebelumnya ini tuh diratain aja ke seluruh badan, termasuk tangan, badan dan juga kaki. Yang aku suka juga dari Maybell ini scrubnya beneran halus, terus ini gak bikin sakit sama sekali. Dan ini tuh kalau misalkan lama kelamaan gitu ya kalian pakainya, ini bakalan mencerahkan karena di sini ada kandungan vitamin C. Terus juga ini udahnya beneran lembab banget. Untuk body scrub ini bisa kalian pakai 2-3 kali aja dalam seminggu. Aku yakin deh kalian kalau misalkan beli Maybell ini gak akan kecewa sama wanginya, karena ini wanginya yang disukai semua orang lah. Semua orang juga pasti bakalan suka sama wangi ini. Dan aku beneran jatuh cinta banget sama Maybell karena wangi ini. Dan ini tuh kalau misalkan udah beres tinggal dibilas aja pakai air. Terus juga kalau misalkan udah beres jangan lupa ini tuh ditutup lagi ya. Udah, luluran ini gak lengkap kalau gak pakai sabun mandi ya kan. Dari Maybell juga ada sabun mandi yang warna kuning kayak gini. Kalian pasti bakalan suka deh. Wanginya ini tuh beneran dibikin kangen gitu ya, kalau misalkan sehari gak pakai itu gimana gitu. Aku juga sekarang pakainya yang ini. Dan ini tuh wanginya susah dijelasin, yang pastinya itu wangi vanila. Dan pasti semua orang bakalan suka sama wanginya ini. Gak akan bosan deh aku pakai yang Maybell ini. Terus lagi di sini untuk body washnya atau sabun mandi ada kandungan vitamin C-nya juga yang bagus banget buat mencerahkan dan juga bisa buat melembabkan kulit. Jadi kalian gak usah takut kering gitu ya, karena ini tuh bisa melembabkan. Ini tinggal kalian pakai aja ya secukupnya ini tuh. Jadi cairannya warna bening kayak gini gitu. Terus lagi ini bakal wangi banget. Aku yakin di kamar mandi kalian bakalan wangi meskipun kalian udah ke kamar mandi. Lalu udah itu aku juga punya body lotionnya ini dari Maybell sama ya yang warna kuning. Ini juga gemes banget. Gak usah takut sama matahari karena di sini tuh perlindungannya pakai SPF 50, jadi kulit kalian itu aman banget ya. Dan di sini juga ada tone upnya, kalian mau buktiin lihat aja ya. Ini ya seperti biasa kalian pakai aja ini normal. Terus ini diratakan aja ke seluruh tubuh. Kalau aku itu lotion apapun pasti aku pakai ke seluruh tubuh. Kan kalau orang lain mah tangan sama kaki. Nah, aku mah suka tangan, badan, terus kaki gitu. Pokoknya mah karena aku pengen badan-badan aku itu beneran wangi dan juga bisa buat melembabkan dan juga bisa melindungi kulit aku gitu ya. Nah, ini SPF 50. Tone up-nya kalian kelihatan gak? Ini menurut aku tone up-nya gak lebay. Jadi ini tuh masih bisa menyatu dengan kulit tuh. Kalian bisa lihat nih bedanya, ini udah cerah karena udah dipakein dan ini tuh belum. Nah, bisa kalian lihat. Itu beneran bagus banget deh. Dan aku itu suka gitu ya sama yang varian kuning ini. Bukan cuma SPF 50 aja, tapi ini tuh udah ada kandungan vitamin C, vitamin E,
dan juga UV filter yang bagus banget ini buat mencerahkan dan juga bisa buat melembabkan. Dan kalau orang lain mah pakai lotion itu sehari atau dua kali. Nah, aku mah karena cinta banget sama lotion ini, karena suka juga wanginya, jadi aku pakein ini itu tiga kali. Kalian bisa bayangkan aja aku segimana borosnya dan cinta banget sama Nibel lotion ini. Yang pagi-pagi ya udah mandi, terus lagi ini pas udah zuhur karena kan udah sholat, aku langsung pakein aja ini ke tangan dan juga ke kaki. Lalu aku juga pakein ini di malam hari, itu sisa dikit lagi. Karena emang secinta itu aku sama Nibel yang lotionnya ini, beneran wangi banget. Aku lebih menyarankan kalian pakai ini tuh samaan kayak aku gitu ya, sehari itu tiga kali, pasti kalian juga bakalan terus menerus suka sama Nibel ini. Nah, selanjutnya aku juga di sini punya Nibel yang shea butter. Kalau butter kayak gini kandungannya ada vitamin C, vitamin E yang bagus juga buat melembabkan. Nah, kalau butter ini tuh aku selalu pakainya di area-area yang selalu kasar, kayak di siku, kayak di lutut, dan juga di daerah kaki gitu ya. Nah, aku selalu pakein ini tuh. Kalau udah pakai lotion ini, aku langsung aja pakein ini di area-area yang aku mau, kayak yang di siku. Dan sekarang aku mau pakein butter ini di area siku yang emang sehari-harinya ini tuh kasar gitu. Jadi buat melembabkannya pakai yang butter ini, dan itu benar lembab banget gitu ya guys udahnya. Terus lagi ini isinya juga banyak. Nah, udah deh, di sini aku ngerasa benar lembab banget, dan juga ini kalau misalkan lama kelamaan pasti bakalan cerah juga. Ini gak ada lagi drama kasar di sekitar sini. Untuk butter ini bisa kalian pakai mau pagi, siang, atau malam gitu ya, terserah kalian. Dan ini tuh wanginya kayak ada campuran oil-oilnya gitu sih, karena ini emang bagus banget buat melembabkan gitu. Dan ya, segini aja video aku mengenai body care dari Nibel yang aku suka banget sama Nibel, karena wanginya ini tuh bikin aku jadi kangen gitu ya. Kalau misalkan buka gitu produknya, rasanya pengen mandi. Terus lagi ini harganya juga murah-murah, bisa kalian cek di Shopee-nya. Untuk yang varian kuning ini bisa untuk anti aging dan juga melindungi kulit dari radikal bebas. Nah ya, segini aja video aku kali ini mengenai body care. Semoga kalian suka sama rekomendasi dari aku. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye.